Yazid mengorbankan ayah dan ibunya demi untuk Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah mengorbankan dirinya demi untuk Nabi Muhammad. Khabbab ibn al-Arad mengorbankan matanya untuk Nabi Muhammad. Karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad, lalu mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat berkata kepada Bilal tentang maju mundurnya sebagian orang-orang yang mu'allaf di dalam perjuangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan hatinya oleh Bilal, dan Bilal mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qala banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Rasulullah, jangan khawatir, saya tidak akan pernah, kami sahabat-sahabatmu tidak akan pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau ber